Portugal versus Swiss, hat-trick Cristiano Ronaldo menangkan Selecao das Quinas. Portugal memetik kemenangan atas Swiss dalam lanjutan UEFA Nations League. Hat-trick Cristiano Ronaldo memenangkan Selecao das Quinas. Bertanding di Estadio do Dragoa, Porto, Portugal. Tim asuhan Fernando Santos unggul 1-0 di babak pertama. Ronaldo membuka skor dengan tendangan bebas. Pelanggaran dilakukan pemain Swiss Kevin Mbappé pada Ronaldo di depan kotak penalti. Ronaldo melakukan eksekusi dengan tendangan keras yang menembus ke gawang Swiss. Swiss bisa menyamakan kedudukan pada babak kedua via tendangan penalti. Pelanggaran dilakukan oleh bek Portugal Nelson Semedo, kapten Steven Suber, dengan menarik jersey-nya. Kejadian itu dilihat lagi dengan VAR, wasit asal Jerman Felix Brecht menunjuk titik putih pada menit ke-56. Ricardo Rodriguez yang menjadi eksekutor Swiss bisa menunaikan tugasnya dengan bagus. Skor berubah menjadi 1-1. Ronaldo baru bisa membawa Portugal kembali unggul pada menit ke-88. Umpan mendatar Bernardo Silva dari sisi kanan diselesaikan CR7 dengan tendangan first time kaki kanan. Ronaldo mengejut dua pemain Swiss untuk membuka keunggulan. Gol ketiga Portugal pada menit ke-90. Bola sodoran dari Bernardo Silva yang memanjakan Ronaldo untuk mendapatkan ruang tembak. Dengan kemenangan ini, Portugal melaju ke final UEFA Nations League. Mereka menunggu pemenang laga lainnya antara Belanda melawan Inggris.